Dari mana ini, Pak? Banyumas. Dari Banyumas ya, Pak. Dari Banyumas. Temu. Citiling? Ya, benar Citiling, Bu. Mas, kalau rutenya ke Batam, orang Purbalingga di Batam itu bukan ratusan, tapi ratusan ribu di sana. Siap, Bu. Semoga aja, Bu, ke depannya buka rute. Ratusan ribu, ya. Aku kalau pulang dari Batam, begitu turun di Suta, itu travel-travel gelap itu sudah. Jadi antaranya penumpang dengan travel sini itu sudah anu, kori-kori. Pokoknya setiap hari itu pulang apa antar jemput terus. Sore ngantar, pagi nyampe, nanti nunggu jam berapa ada Citiling lewat bawa lagi kayak gitu. Setiap hari. Enggak saya tanya. Adikku kan yang di Batam juga tanya. Wis bisa purung yuk ya kowe. Purung, aku suwe temen gumun Pak Trono jamane dadi bupati ngene ngomong arep dibuka ya kowe. Ya memang jauh dari Medan, Medannya di Kuala Namu. Kuala Namu? Ya, Padang. Terus ke Bali bisa. Oh, ke Bali bisa. Ya, transit tapi semua transit. Kuala Namu ya Medan. Kuala Namu ya. Ya. Tipnya mulai tanggal 15, Bu. 15 Januari ya. Insyaallah sudah. Terbangnya jam 11 sama jam 4 sore. Iya, jam 11 sampai jam 4 sore. Jadi kan sih pesawatnya kerja cuma nyaman. Iya, Bu. Sering naik itu sih. Ini dari mana, Bu? Purbalingga sini. Cuma adik saya mau mari sama orang ini. Adiknya? Orang oh laki-laki sini. Ya sekalian nanya-nanya, tiket yeah. Di sini Bu. Tiket di sini sekalian bisa. Ada Bu, bisa. Nanti orang langsung ke tiket dari sana kan melalui ya. Yeah. Ada pihak Citilingnya di dalam, Bu. Akhirnya punya di sana tempat lanjut, Mas.
Itu maksudnya saya kan nanya tentang masalah transport pesawat ya. Siap. Nah, terus seumpamane dari Jawa sini mau arah ke Surabaya, berarti tujuan ke Juanda dari sini bisa gitu ya. Betul, Bu. Kecuali Soekarno-Hatta gitu. Iya. Ya itu kan soalnya
kita kan jarak dekat ya dari Purwokerto aja sini ya. Siap. Lebih dekat dari sini daripada yang jauh-jauh gitu loh. Siap. Gitu. Rencana tanggal 15, Bu. Oh. Ada mulai beroperasi lagi tanggal 15 Januari, Bu. Iya. Oh. Ya, soalnya kan dulu pernah saya ke Jogja, ke Surabaya mau ke Malaysia naik dari Juanda ke Soekarno-Hatta. Siap. Baru ke Kuala Lumpur gitu. Makanya kan penasaran, makanya saya tanya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bu, monggo Bu. Siap. Jadi lebih enaknya suatu saat nanti ada teman atau tetangga yang mau minat mau berpergian ya. Siap, betul. Ya, nanti kan bisa lewat sini gitu ya. Betul Bu, ya. Nah, saya promosikan sekali gitu. Siap. Ya. Gitu. Iya, betul Bu. Sekalian perkenalan sama bandara Bu. Iya. Ya, daripada sih di rumah sepana ya Mas. Iya, mending aja gini jalan-jalan. Ya. Iya Bu. Yang mana Bu? Bu.
siapa yang buang ini di tempat sampah? Ya, maksudnya buang sampah ya. Ada tempat
belum lah. Oh, berarti karo dari sini kelihatannya, Mas. Tutupnya apa nanti? Ilman Aviasi, Bu. Ilman Aviasi. Ilman Aviasi. Malah, cuma
jam 11 sampai jam 5 sore.
jam gratis. Thank you.
itu artinya kan? Apa artinya? Saya bantu kamu, kamu bantu saya kan? Tapi lancar ya cintanya. Nanti kalau ada siapa nanti bisa jadi kayak dia kan? Dia kan bahasa Cina. Makanya Cina kan ada Chinese, Mandarin. Belajarnya di mana? Di Malaysia. Di sama bapak terus sama nama. Kita cuma makan di sini. Hai, ya udah deh. Cia. Iya, ini saya. Ini jangan sembuh ya. Ayo, ya. Ya bu, makasih banyak. Ya. Corona, nyak bos.